Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali bersama Bang Min tentunya di sini di channel Trisat Update. Sebelumnya Bang Min mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya untuk kalian semua yang selalu setia support Bang Min di channel ini. Bang Min doakan semoga selalu dilimpahi rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pagi hari ini Bang Min hadir membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Papa Syah dan mamanya Selen. Tapi jangan lupa untuk keep support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min pastinya makin semangat dong menyajikan kabar-kabar terupdate seputar couple t-shirt untuk kalian semua pastinya. Oke nih t-shirt lovers, langsung saja kita cek apa saja info hangat dan terbarunya spesial Alsa dan Kak Titi di kesempatan pagi hari ini. Check it out. Yang pertama ini kita masuk ke Instagram story of Titi. Ini namanya dibuang sayang nih teaser lovers. Berbagai macam jepretan dengan kualitas HDR sangat sayang untuk dilewatkan ya. Kali ini sumbernya dari Instagram story of Titi. Tentu saja penampilan memukau dari Katia Randini di Tas Semansa Kota Palu kemarin ini teaser lover sukses mengguncang Kota Palu dengan hits-hits galau andalannya. Dan ini adalah beberapa jepretan yang akan Bang Min tampilkan ya dengan kualitas HDR. Teaser lover, selamat menikmati. Ada juga dari Instagram Tiara Maybe. Di salah satu Instagramnya menampilkan potret Kak Tiara Andini yang sangat cocok dijadikan wallpaper handphone ya ketika penampilannya di Tas Mansa Kota Palu kemarin. Ada juga dari Instagram dengan nickname Alki underscore NWP. Keren sekali ya teaser lovers, pengambilan gambarnya dengan presisi yang tinggi dan pasti kualitasnya high definition. Lagi-lagi terjadi teaser lovers, seolah-olah kejadian dejavu ya. Diupdate oleh Instagram Tiara Andini TV di salah satu video Instagram story-nya ketika Kak Tiara Andini kemarin di Tas Mansa Palu menyanyikan lagu Janji Setia kembali. Lirik andai saja bisa genggam tanganmu kembali menjadi andai raja. Teaser lovers, jika tidak percaya kalian bisa cek sendiri ya di salah satu video Instagram story Tiara Andini TV. Andai raja kembali terdengar menjadi lirik lagu Janji Setia. Yang penasaran seberapa banyak para penonton dan juga Mutiara khususnya yang hadir di gedung sekolah Semansa Palu. Ini adalah gambar yang diupdate salah satu Instagram story Instagram PNB Panggil Aku Kerucil. Semuanya penuh ya teaser lovers, dengan kedatangan dan antusiasme yang tinggi tentunya dari para penonton, khususnya para mutiara yang menunggu Kak Tiara Andini mengguncang Kota Palu dengan hits-hits galau andalannya, baik itu dari gedung sekolahnya maupun di bagian lapangan sekolahnya. Penuh ya semuanya mengangkat handphonenya ke atas mengabadikan setiap detik momen dari Kak Tiara Andini menyanyikan top-top hits lagu galau andalannya pasti. Min gemes di sini di salah satu repostan video TikTok, sumbernya dari TikTok @gemesgirl menampilkan sesuatu yang super duper agak-agak membingungkan sekaligus membuat tanda tanya. Menurut kalian kenapa nih teaser lovers? Karena di sini di updatean ini ketika Kak Tiara Andini bernyanyi, salah satu penonton mengangkat handphonenya ke atas bukan untuk merekam aksi panggung Kak Tiara Andini, namun dia membuka aplikasi kalkulator dan menghitung angka-angka ya. Tertulis di situ caption hahaha ketawa banget, kenapa bukan buka kalkulator sih mas. Kalian bingung kan teaser lovers, kenapa mas-mas tersebut justru membuka kalkulator bukan untuk merekam Kak Tiara Andini menyanyikan top-top hits galaunya.
Atas apa keabsurdan yang terjadi, Kak Tiara Andini juga ikut nimbrung di updatean video TikTok tersebut dan meninggalkan komentar, "Emang selalu ada kejanggalan di sela-sela kegalauan," tulis Kak Tiara Andini membalas updatean video TikTok Min Gemes. Bang Min saja tidak habis pikir nih, kenapa ya, apa yang sedang mas-mas tersebut pikirkan, mengangkat HP ke atas dan justru membuka kalkulator. Apakah dia cuma ingin mendapat atensi dari orang-orang yang ada di belakangnya? Kita ke updatean seputar Alsa terlebih dahulu ya. Jika tadi seputar Kak Tiara Andini di kota Palu, kali ini kita pindah ke Alsa yang kemarin pulang dari umroh langsung cus menghadiri event anjing, event satwa anjing Netizen Lovers, dan bertemu dengan salah satu anak kesayangannya ya, Chester, pastinya si serigala. Di sini akan Bang Min tampilkan beberapa keseruan Papa Shad kemarin, baik itu dari sumber Instagram story-nya sendiri maupun Ko Hendri Vaksin, ada juga dari pihak jalur lur paparazi ya, kita lihat sama-sama nih. Ini wes bisa jadi biru gini ya, keren. Tetap lagi, tetap lagi. Wes, lagi. Wes. Whenever my kids sleeping, me justru mengabadikan kids atau anak kesayangan yang sedang tidur karena kecapean nih teaser lovers. Updatean ini sumbernya dari salah satu Instagram story Ko Hendri yang juga hadir di event kemarin ya, teaser lovers, bertemu dengan Aal Syad pastinya. Yang ini dari Instagram dengan nickname Anissa_95, salah satu pengunjung di event kemarin di BSD. Di sini menuliskan komentar, akhirnya kesampaian ketemu papanya Selen, ramah banget nih orang. Dia berkesempatan berfoto bersama dengan Aal Syad ya, teaser lovers, dan juga di captionnya tersebut tertulis, ramah banget nih orang, pastinya dong, baik Aal Syad maupun Tiara Andini sendiri ya, selalu ramah kepada siapapun. Apalagi hanya untuk sesi foto semata, pasti mereka akan selalu ramah untuk melayani sesi potbar atau foto bareng. Update seputar Papa Shad kemarin juga di repost ulang oleh Min Tiger Alsa Tigerman dengan caption, "Papa Shad baru nyampe Indo langsung disambut Chester." Bukan Chester yang menyambut ya, tapi Papa Shad yang menjenguk salah satu anak kesayangan di Bandung Wildlife Park, Chester si serigala nih, teaser lovers. Sekian saja dahulu ya untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan pagi hari ini, dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. Bang Min ucapkan terima kasih, see you the next video, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.